Kam Yudi, salah satu warga Sungai Liat menerima bantuan program Serbu Seribu Berkah dari Pemkab Bangka. Diketahui warga Kabupaten Bangka tersebut menderita diabetes yang menyebabkan kesulitan dalam akses mobilisasi. Bantuan tersebut berupa sejumlah uang tunai yang berasal dari sumbangan rutin ASN Pemkab Bangka dan kursi roda yang bersumber dari bantuan salah satu bank. Penyaluran bantuan program Seribu Berkah dilakukan oleh Bupati Bangka, Mulkan. Terima kasih. Bapak sudah datang ke rumah kami, pondok kepada. Jadi banyak-banyak terima kasih sekali. Karena aku tidak bisa melihat wajah dari. Bupati mengajak berbagai elemen masyarakat dapat memiliki jiwa sosial khususnya dalam membantu warga yang dinilai berhak untuk disantuni di berbagai belahan pelosok daerah. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.